melihat juga pelaku lain membenturkan kepala Amel ke dinding. Ini dari para pelaku lain memang belum mengakui perbuatannya, namun ada bukti yang kuat terhadap YH atau orang tua korban, suami Ibu Tuti ini, ada kita temukan bercak darah di bajunya. Perannya dari dari MR diri ini, dia yang pertama diminta oleh YH untuk menemani ke TKP, ke rumah korban, kemudian dia menunggu di garasi ini sementara pengakuannya ya, kemudian diminta untuk mengambil alat golok. Setelah dia mengambilkan golok ini, dia tidak mengetahui bagaimana para pelaku ini melakukan eksekusi terhadap para korban. Kemudian menunggu di luar, namun setelah mendengar teriakan dari korban yang bernama Amel, ini kemudian dia sempat masuk ke dalam dan melihat juga pelaku lain membenturkan kepala Amel ke dinding. Ini dari para pelaku lain memang belum mengakui perbuatannya, namun ada bukti yang kuat terhadap YH atau orang tua korban, suami Ibu Tuti ini, ada kita temukan bercak darah di bajunya. Sehingga kita kuat dugaan kita bahwa YH ini sebagai pelaku juga dilakukan penahanan bersama-sama dengan MR. Istrinya dan kita untuk pertimbangan penyidik, untuk istri muda dan dua orang anak kita sekarang belum melakukan penahanan, semuanya sudah kita tetapkan sebagai tersangka. Dan kalau bercak darahnya itu didapatkan dari baju yang mau periksa atau kemarin itu? Menurut keterangan dari MR, bahwa baju ini digunakan pada saat awal itu YH mengajak MR ke TKP. Sehingga dari inilah kita memiliki alat bukti yang kuat terhadap kasus ini untuk melakukan penahanan dan menetapkan tersangka terhadap YH. Dan kalau MR ini menyerahkan diri dan melakukan pengakuan ini, alasannya apa? Jadi mungkin dia selama ini merasa ada tekanan. Memang 2 minggu lalu dia sempat mengaku pada saat melakukan pemeriksaan, namun kita sendiri belum yakin. Dan kemarin menurut pengakuan dia, dia sudah berdiskusi dengan keluarga dan kuasa hukumnya. Alangkah bagusnya kalau dia lebih baik menyerahkan diri dan mengakui semua perbuatannya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.